kitab Nabi Sulaiman alaihi wassalam wasalam menundukkan para jin dan setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Ketahuilah bahwa Nabiullah Sulaiman bin Dawud alaihi Nabi Nabiullah Sulaiman memiliki kitab Kitab itu ditulis oleh Asif bin Barkhiyah Salah satu panglima perang perdana menterinya Nabiullah Sulaiman Yang mampu memindahkan singgah sana Ratu Bilqis dalam sekejap mata Kitab Nabiullah Sulaiman itulah berisi berbagai macam doa. Doa-doa zikir. Mantra-mantra lah dalam bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Mantra-mantra. Tetapi, tatkala Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam wafat, meninggal dunia. Kitab itu disembunyikan di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Kemudian pagar gaib. Kitab tersebut dipakar gaib. Tidak ada satu jin pun yang mampu mendekati singgasana Nabi Sulaiman. Tetapi namanya jin setan iblis itu lebih pintar. Mereka menggoda manusia. Manusia-manusia digoda iblis dan jin setan itu menyamar, menjelma sebagai manusia kemudian menggoda manusia manusia digoda agar membongkar singgasana Nabi Sulaiman. Mengapa mereka harus menggunakan manusia ya? Karena memang iblis, jin dan setan-setan itu mau mendekati singgasana Nabi Sulaiman tidak mampu, tidak kuat karena ada bakar gaib yang cahayanya berkilau-kilau. Oleh sebab itulah jin, setan dan iblis la'natullah alaih menggoda manusia. Kemudian manusianya tergoda akhirnya membongkar singgasana Nabi Sulaiman. Kemudian setelah singgasana itu terbongkar, ternyata benar di bawah kursi, di bawah singgasana itu ada peti yang berisi kitab-kitabnya Nabi Sulaiman. Kemudian iblis la'natullah alaih, peserta jin dan setan-setan itu segera merebut kitab itu dari manusia-manusia yang memang tergoda oleh kudaan setan, oleh kudaan iblis. Setelah iblis mampu merebut kitab itu dari tangan manusia, kemudian iblis dan bala tentaranya pergi membawa kitab itu. Kemudian kitab itu disisipi mantra-mantra oleh iblis. Iblis laknatullah al alih menyisipi mantra-mantra di dalam setiap barisnya kitab Nabi Allah Sulaiman yang telah ditulis oleh Asif bin Perkhiyah. Kemudian kitab itu disebar-sebarkan dipelajari di kalangan Bani Israel dan dipelajari di kalangan orang-orang Persia, orang-orang Romawi. Kemudian sampailah kepada para sahabat Nabi dan para tabi'in. Tetapi para sahabat Nabi dan para tabi'in paham mana mantra-mantra yang disyariatkan. Mana mantra-mantra yang buatan iblis laknatullah alaihi. karena memang sangat sulit sekali membedakannya kecuali oleh orang-orang yang betul-betul mendalam ilmu agamanya oleh sebab itulah sengaja video ini kami buat untuk memberikan peringatan dan sekaligus nasrul ilmi menyebarkan ilmu Islam bahwa kitabnya Nabiullah Sulaiman alaihi salatu itu benar adanya nyata adanya hanya saja yang asli itu sudah sulit sekali didapati. Karena kitabnya Nabi Allah Sulaiman sudah dicuri oleh iblis dan bala tentaranya, kemudian dicoret-coret, ditambah-tambah dengan mantra-mantra, yang kelihatannya itu, kelihatannya nyebut nama Allah, kelihatannya. Kelihatannya masyruq tetapi isinya syirik. Ibaratnya kayak gini, seratusnya itu baik, ya seratus baik, satu saja yang syirik, maka seluruh amal yang seratus itu hilang, terhapus. Inilah pinternya iblis. Jadi ditulis nih doa 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 sampai taruhlah seratus ditambah satu kesyirikan syirik jadinya hilang hilang semua keahampuan yang masyru yang keaslian yang disyariatkan oleh agama Islam kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran ayat yang ke 102 قال الله عزوجل عوض بالله من الشيطان الرجيم واتبع ما تدل الشياطين على ملك سليمان واتبعه dan mengikuti oleh mereka para dukun, para tukang kahin, para tukang sihir, al arraf bahkan para dukun-dukun di dalam agama Islam, dukun tetapi berbaju ustad ustad begitu, berbaju kiai. Dukun tetapi bajunya Ustadz Kiai ya ini. Ma pada suatu tajlu yang membaca asyayatinu oleh para setan-setan ala mulki Sulaiman atas kerajaannya Nabi Sulaiman yaitu di singgasananya Nabi Sulaiman. Wa ma kafaru Sulaiman walakin kafaru yu'allimuna an-nas dan tidaklah kafir oleh Nabi Sulaiman akan tetapi setan-setan itulah yang kafir Para setan itu yu'allimunan nas. Mereka mengajarkan manusia. As-sihra pada sihir. Wa ma unzila ala al-malakaini bibabi laha wa maruts. Dan mereka mengajarkan apa saja yang telah diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil. Wujudnya Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnah falatakfur. Dan tidaklah harut marut itu mengajarkan seseorang pun, seorang pun sehingga keduanya berkata, Innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini adalah fitnah falatakfur, maka janganlah kufur. Faya minha ma yufardikuna bihi bainal mar'i wa zawjih. Lalu para manusia itu mempelajari sihir dari Babil, dari Harut wa Marut, sesuatu yang bisa mencerai berikan. Dengan sesuatu itu, mar'i di antara seseorang wa dan di antara istrinya coba. Sihir ini memang luar biasa. Bisa mencerai berikan rumah tangga. Bahkan bisa memelet Memelet mengguna-guna orang yang belum apa-apanya dipelet diguna-guna agar kelepek-lepek dan ini ternyata banyak sekali bergentayangan di dunia peryoutuban Banyak sekali kami lihat Masya Allah Itu kan mantra-mantra yang ditulis oleh Iblis Laknatullah Alih Yang kelihatannya islami Tetapi menyesatkan Na'udhu Wa ma'hum bitarri nabihi min ahadin illa bi'idnillah Dan tidaklah mereka mampu memberikan kerusakan Dari seorang pun kecuali dengan izin Allah Jadi segala sesuatu itu dapat izin Allah Tetapi tidak semuanya mendapatkan ridhonya Allah Azza wa Jalla Sekali lagi, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik dilakukan oleh iblis, oleh jin, oleh setan, oleh demit, oleh gendruwo, oleh tukang sihir, oleh para dukun-dukun yang memang kelihatannya seperti ustad, semuanya itu keampuhan, keanjuran, kemanjuran, keampuhan, Mantra-mantra mereka itu dapat izinnya Allah Dapat izinnya Allah Iblis mensihir orang diizini oleh Allah Tetapi tidak dapat ridhonya Allah oleh sebab itulah mari kita mempelajari agama dengan sebaik-baiknya. Kita pelajari doa-doa dari Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam channel Al-Mu'alim Center sudah lengkap, tinggal memilih. Mudah-mudahan kita ini doanya selain diizini oleh Allah, juga diridhoi oleh Allah. Jangan sampai seperti iblis, seperti orang-orang kafir itu, yang segala permintaan dan doanya makbul, manjur, mustajab, ya ampuh tetapi hanya dapat izin Allah, tidak dapat ridho. Oleh sebab itu sekali lagi berhati-hatilah. Wallahu taala a'lamu biswab.